Nah, jadi habis ini kita siap-siap dulu buat nyebrang ke destinasi selanjutnya, yaitu Pulau Kaningan Besar. Kaningan ya? Apa artinya Kaningan? Kaningan itu nama aslinya sebenarnya dari pohon buah gitu, buah. Dia itu buahnya kayak ini, kayak alpukat gitu. Oh, dia itu tumbuhan ya? Ya, cuma dia berbuahnya itu setahun sekali. Oh, gitu. Cuma nggak tahu ada buahnya atau enggak, cuma bilangnya orang setahun sekali. Setahun sekali ya? Iya, setahun sekali. Wah, aku penasaran juga, belum pernah dengar nama pohon kaningan. Tapi buahnya bisa dimakan? Kurang paham juga, karena selama saya ini baru sekali itu juga saya lihat pohonnya. Oh, baru sekali itu. Ya. Tapi tahu ya lokasinya? Tahu. Oke dah. Ya, nanti kita singgah dulu sebentar ke sana. Buat explore Pulau Kaningan. Gimana, Adam? Ya, okay. Mari kita let's go. Let's go. Kapan-kapan kita akan coba eksplor masuk ke dalam hutan ini, Gunung Hantu namanya, sana belakang. Kaningan Besar. Nah, jadi di Bidu-Bidu ini ada pulau, dua pulau. Dua pulau namanya itu Kaningan Besar dan Kaningan Kecil. Nah, jadi sekarang kita lagi di Kaningan Besar. Jadi planning kita hari ini kita akan coba explore pulau ini. Ya, di sini pulaunya banyak penghuninya. Rata-rata banyak resort di sini sudah ditinggali orang-orang. Oke, jadi kita akan coba keliling dulu, keliling pulau buat cari camp supaya kita bisa bermalam. Nah, jadi di Pulau Kaningan ini ada beberapa homestay dan penginapan. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini dan mau mencari suasana yang sepi, nah di Pulau Kaningan Besar ini tempatnya. Karena belum banyak orang yang tahu, dan juga di sini kalau misalkan ramenya itu biasanya weekend, Sabtu Minggu rame. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa, dari Senin sampai Jumat tuh dia agak sepi. Oke, belakang. Ini salah satu penginapan, homestay juga. Pulau Kaningan ini terbagi menjadi dua, dan Pulau Kaningan ini juga masuk dalam wilayah Kecamatan Bidu-Bidu. Nah, jadi Pulau Kaningan ini ada dua nih. Yang sekarang ini Pulau Kaningan Besar, terus yang di sebelah timur itu ada pulau satu lagi namanya Kaningan Kecil. Dan di Kaningan Kecil tidak berpenghuni. Sedangkan di Kaningan Besar ya sudah ada penghuni. Kalau penyu sering naik di sini? Penyu ada spotnya di sana yang sering. Ada spot ya? Iya, sama di Kaningan Kecil.
Iya, Kanun Kecil. Ada waktunya tertentu aja. Aku sempat nginap di Kanun Kecil. Cuma enggak ketemu penyu. Oh, mungkin enggak kena bulannya. Iya. Tapi yang di Mataha, wow, penyunya banyak sekali. Jadi setiap malam, jadi aku 2 malam di sana dan 2 malam berturut-turut juga penyunya naik. Iya, banyak. Nah, jadi aku penasaran nih, pohon kaniungan tuh seperti apa? Di mana posisinya? Ini di sebelah bagian barat ya? Iya. Nah itu ujungnya Kalimantan, Tanjung Mangkaliat. Kemarin kita nginap di sini di Tanjung Sinondo. Guys, tempat ini. Nah ini bekas penyu, Andre. Di sini memang spotnya? Iya, spotnya di sini sepanjangan. Oh. Tapi penyu bertelur itu ada waktunya kan, Andre? Ada waktunya. Ada dia kalau bulan gelap baru dia kan sering naik kan? Iya. Tapi kalau bulan terang dia enggak mau kan, jarang kan, kecuali memang di tempat habitat aslinya tempat dia bertelur. Kalau penyu itu ada istilahnya kayak gini. Dimanapun dia di ini menetas, besarnya nanti bertelurnya dia kembali ke situ juga. Iya betul. Gak akan ini. Iya. Gak akan kemana-mana dia ke situ lagi. Nah cuma kalau penyu itu bertelur atau ini silakan dinikmati tapi jangan diambil. Ya karena memang gak boleh diambil kalau telur penyu dia kan sudah masuk hewan dilindungi. Nice. Coconut water. Satu lagi, Dre. Iya. Nice. Asli mantap. Kalau bilangnya anu apa ini magnus. Kecil di sana. Nah, aku pernah camping di sana, Andre. Kalau camping cuma dulu. Berapa lama? Dua malam dan aku enggak tahu kalau misalkan di Pulau Kaniungan Kecil itu tempatnya angker. Oh. Iya, sekarang baru tahu kenapa pulau itu angker gitu. Nah, ternyata ya itulah kalau misalkan kita dari awal ditanam sugesti, ya kan, diceritakan kalau tempat itu angker, ya mungkin bakalan aku nggak jadi di sana camping. Nah, kalau di Kaniungan Kecil itu kan ada makam. Oh.
Nah, makamnya itu ada kembarannya di Di mananya makam? Manimbora. Aku enggak pernah lihat makam di sana. Di mana? Kanyang Hill? Iya. Oh, ada. Kan sekarang sudah abrasi. Oh. Dia kena abrasi. Sama kayak di Manimbora, ada juga abrasi. Iya, ada yang abrasi. Pernah tulang-tulang itu aku pernah lihat. Iya, sama tulang-tulang. Kalau di Manimbora dulu pernah orang dapat kepalanya. Oh, enggak pernah. Kemarin aku di Manimbora lihat tulang koraknya, tulang kaki. Terus dapat nisannya. Gitu. Ya, di situ ada. Oh. Nah, itu kanyungan kecil. Dan ini kanyungan besar. Jadi bilang si Andre, dulu itu pulau ini nyambung. Jadi kalau misalkan airnya surut seperti sekarang ini, kita bisa nyebrang ke sana. Ceritanya seperti itu. Nanti buahnya. Ini pohon kanyungan. Iya. Nanti ini belum dibersihkan sama masyarakat. Nanti buahnya ada gede. Kalau di tempat lain ada? Enggak ada. Cuma satu-satunya. Di sini aja. Iya, satu-satunya di sini. Berarti nama dari kanyungan itu diambil dari pohon ini? Iya. Dari buahnya. Dari buah pohon ini ya? Iya. Ada berapa ininya pohonnya? Satu aja pohonnya. Satu ini aja? Iya, satu aja. Cuma memang dia lebar. Sudah besar kan. Ini daunnya seperti ini. Jadi aku kira kanyungan itu nama orang atau nama apa orang gitu. Bukan. Tapi ini nama dari buah pohon ini ya, iya, pohon iya. Kanyungan. Sisa satu-satunya ini. Katanya yang terakhir ini, katanya tinggal satu-satunya, jadi nggak bisa lagi. Nah, ini lagi proses minta sama pemerintah kampung Teluk Sumbang untuk dipagarkan, dibersihkan, dirawat dan sebagainya, supaya nggak hilang gitu. Iya, betul. Identik dari pulau ini. Kalau di Pulau Kanyungan Kecil ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, di sini aja. Sudah nggak ada. Sayang belum berbuah ya? Belum. Ya mungkin kalau rezeki kamu tahan gitu. Nah, jadi seperti itu tuh. Pohon kanyungan. Nah, jadi di tempat kalian adakah pohon seperti itu kanyungan? Wow, nice. Jadi habis ini kita kemana? Kita ke daerah balik. Balik ya? Iya balik. Oke. Okay. Oh iya. Nah kebetulan tuh tempat-tempat yang seperti itu, ini disukanya penyu. Iya. Sini ya? Iya. Kita trekking dari itu sekitar kurang lebih 4 kiloan. Lumayan. Nah, di sini nih kampung ya? Kampung Kanyungan kah? Apa kampung? Wilayahnya kampung Teluk Sumbang. Oh, dusun berarti? Dusun Kanyungan? Bukan? Bukan, cuma bilangnya ini sini RT3. Oh, RT3 ya? Ya, RT3 Teluk Sumbang. Nah, gitu. Ada masjid. Sholah.
Jadi sore ini kita tinggal nunggu sunset. Sunset di spot point sunset ya. Ya mungkin videonya kita lanjut besok ya. Karena besok kita akan coba explore lagi salah satu spot juga. Cuma bukan di Pulau Kanyungan, tapi di biduk-biduknya. Nah, di sana ada danau. Danau Dua Rasa. Yaitu Danau Labuan Cermin namanya. Nah, kita akan ke sana. Nah, nih, thank you juga Andre. Sudah nemanin 2 hari ini. Siap. Iya. Bubuannya belum pulang ya, teman-teman? Belum. Masih melakukan cari laut. Ya, cari laut. Siap. Nanti sebentar kita lihat sunset lah. Oke, jadi sekarang kita lagi berada di jalur trekking menuju ke Danau Dua Rasa, yaitu Labuan Cermin. Nah, jadi di sini nih ada danau nih. Ada Danau Dua Rasa, ada dua danau lah istilahnya. Yaitu danau yang pertama itu Labuan Cermin, dan satunya lagi itu Labuan Kelambu. Biasanya kan orang kesana itu menggunakan akses air, menggunakan kapal. Nah, jadi kali ini kita akan coba explore menggunakan jalur darat trekking menuju ke Labuan Cermin dan Labuan Kelambu. Nah, jalurnya ini sepertinya bagus sekali buat trekking karena sudah dibuatkan jalan menuju ke sana. Dan di sini juga jarang orang lewat dan sepi. Ini berapa lama, Andre? Jalan ke sana? Jadi perjalanan kita itu kurang lebih 1 jam. 1 jam ya? Ya. Ini sekarang sudah jam 1, mungkin sekitar jam 2 lah kita sampai. Udah enggak hujan ya? Ya, udah. Itu di atas lutung emas. Nah, jadi di sebelah ini sudah
Labuan Cermin. Jadi dari sini ke Labuan Cermin sudah tidak begitu jauh. Ini sumber mata air juga ya di sini, Andre ya? Ya, ada sumber mata air, tapi nggak terlalu, nggak sama besarnya dengan Labuan Cermin. Oh gitu. Ya, kecil aja ya. Sebenarnya. Oh, ini. Nah, ini sumber air tawar. Jadi masyarakat di Labuan Kelambu ini ngambil airnya dari sini, dari Labuan Cermin maksudnya. Tawar. Kalau yang di belakang Labuan Cermin, nah itu dia dua rasa, rasa asin dan tawar. Kalau di sini murni tawar. Dengar. Masalah terbesar sampah ya, di mana ada tempat wisata situ ada sampah, jadi kayaknya perlu banyak-banyak sosialisasi mengenai dampak negatif dari sampah. Nah, ini sudah di Danau Labuan Cermin. Kita lihat airnya. Wow, biru sekali. Thank you.
Oke. Kita istirahat sebentar, habis itu kita nyelam. Jadi sekarang kita nih lagi di Labuan Cermin. Labuan Cermin itu Danau Dua Rasa ya? Iya, Danau Dua Rasa. Ya, kenapa disebut Dua Rasa? Karena dia air tawar sama air asin. Jadi kalau misalkan air laut naik, pasang. Nah, jadi air laut itu, air asin itu naik. Terus di sini juga ada mata air, sumber mata air bagi masyarakat di sini. Nah, di atas tuh ada satu lagi yang tadi itu danau juga, danau air tawar juga, namanya Labuan Kelambu. Kalau yang ini Labuan Cermin. Mau bikin masalah memang trek. Thank you ya. Oke. Okay. Sadam sudah jemput Dam. You're welcome. Wah, kalau nggak ada Sadam nih, waduh, kita trekking lagi. Trekking lagi, kelahi lagi sama monyet. Ini sudah mau kurus sudah nih tuh si Andre itu kena gigit agas. Sudah berapa liter kira-kira darahnya habis? Wah, coba kau lihat tuh, kurus sudah dia.